Ya, untuk meraih prestasi puncak maka diperlukan turnamen, kompetisi, dan liga. Maka siapapun kita harus mendorong dan akan memfasilitasi agar basket Indonesia ini semakin hidup, semakin memberikan warna dan kejayaan bagi Indonesia di level internasional. Ke depan saya kira harus kita dorong lagi sehingga siapapun baik itu di level pro maupun amatir saya kira harus kita fasilitasi lewat turnamen maupun liga. Dan tentu ini tantangan terberat bagi liga yang akan datang, harus dikelola dengan baik, profesional, sehingga turnamen seperti yang saya saksikan malam ini betul-betul mengilhami agar pelaksanaan liga lebih baik, lebih profesional, dan tentu memberikan rasa senang dan nyaman bagi siapapun untuk terlibat. I think we game planned very well. We knew that Jones is going to attack the basket a lot. Unfortunately, we're going to live with him shooting a lot of threes. He made a couple, but it was still a 20-point game, so I think our tactic was pretty good. Wah, hari ini senang banget kita bisa nyampe champion ya, bisa juara. Dan ini salah satu kesempatan bagi kita tim Pacific Sesar itu untuk bangkit. Karena biasanya kan kalau di IBL season itu kita paling bawah. Dan sekarang ya kita beruntung ada Kevin dan juga Lawhon bisa ngebantu buat pemain lokal. Dan inilah hasil kerja keras kita.